berjumpa lagi dengan Dion Jun Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sehat dipatahkan sehatnya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau memotong kuku kucing kesayangan aku ya guys ya. Dan sudah siapkan alat potongnya ya, pakai alat potong kuku manusia aja guys ya, karena alat potong untuk kucing aku belum beli ya, jadi pakai ini nggak apa-apa sih, yang penting kukunya bisa dipotong guys ya. Oke, aku akan ambil dulu ya kucingnya, di tempatnya di kucingnya di dalam kandang guys ya. Aku akan mengambil dulu, nah, ada di kandang gitu ya. Ini kucingnya ya, di sini aku akan memotong kukunya ya. Nah ini udah panjang-panjang guys ya kukunya ya. Kita lihatkan ya si Kimi ini ya, karena jenisnya kucing Maine Coon ya, karena panjang banget badannya ya, umur 6 bulan sudah segini panjangnya. Nah, si Kimi ya, dapet itu kamera. Nah, motifnya motif marble ya. Oke, kita akan memotong kukunya guys ya, karena kuku si Kim ini udah mulai panjang. Tapi untuk kuku di kakinya belum terlalu panjang ya, jadi nggak perlu dipotong, hanya dipotong tangannya saja ya. Oke, langsung saja kita potong dengan menggunakan ini. Kita potong dulu ini ya. Yang kanan dulu ya, potong kukunya. Kukumu udah panjang ini. Yuk. Potong nih. Ini bro, ini aku lagi bro. Nah, kalau motong jangan kepanjangan guys ya, karena nanti akan mengenai dagingnya, jadi saya cukupnya aja ya sedikit. Ayo diam, ini masih dua lagi, karena kalau nggak dipotong bila menyakar lumayan sakit ya. Nah, kakinya lagi. Kakimu sudah pendek-pendek ya, jadi nggak perlu dipotong ya, belum terlalu panjang kakinya ini. Nah, cuma satu ini ya. Udah, cek dulu yang mana. Satunya. Oh, ini ketinggalan satu. Ini ketinggalan satu ya.
Yuk, pintar-pintar. Nih, satu lagi. Nah, sudah selesai guys ya, dipotong kukunya. Ini. Nah, sudah selesai ya, si Timmy dipotong kukunya ya. Sudah pendek yang kanan, yang kiri. Berhubung ini hari Jumat guys ya, sunnah Rasul ya. Memotong kuku hewan pun sunnah Rasul ya. Bukan cuma memotong kuku manusia. Karena hari Jumat adalah hari yang baik guys ya, jadi dipotong kukunya. Sudah selesai motongnya ya, si Timmy. Untuk kakinya nggak aku potong guys ya, karena belum panjang-panjang ya, jadi cuma cukup tangan aja ya yang dipotong ya, seperti ini. Nah, sudah sih, jadi kalau nyakar udah ngajak lagi ya. Oke, sampai di sini guys ya video dari aku. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.